Oke, jumpa lagi dengan kami Kaos Hijau. Kali ini mendapatkan TV LG yang mati total. Nah, ini lihat lampu indikatornya sudah tak on. Dan saya colokan, tidak hidup sama sekali lampu kontrolnya. Setelah saya cek-cek kerusakan di bagian transistor horizontal ini, transistornya coba kita tester dalam keadaan masih dikit, kita tester negatifnya ditaruh di kolektor, kemudian merahnya di ground, dia akan bergerak hubungan singkat, berarti rusak. Ini kira-kira transistor horizontal ini rusak, akan saya gantikan. Ya, ini sudah saya lepas transistornya dan saya colokkan. Lihat lampu kontrol dan akan saya ukur di sini arusnya. Ya, 115 sudah oke. Ini lampu kontrolnya sudah hidup. Posisi transistor belum saya pasang. Nah, ini sudah saya gantikan transistor horizontalnya. Sudah tak carikan dan sudah saya ganti. Kita coba, kita colokkan dan kita lihat hasilnya sudah menyinar, saudara. Tinggal kita pasang antena pakai kabel tester, kita colok coba. Antol, sudah ada gambarnya, saudara. Sudah berhasil, berarti transistor horizontalnya yang mati. Ini sudah saya gantikan, namun bukan aslinya. Nah, dengan transistor inilah yang mati, kita ganti dengan transistor yang lain, sudah oke. Terima kasih Anda telah menyaksikan video kami, berikan like, subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih.